Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan sesampaikan di channel ini. Nora Arifin mengaku rohnya sudah tiada. Perkongsian penyanyi Datuk Nora Arifin menjadi perhatian apabila mengakui rohnya sudah lama mati dan hanya mampu jasad serta amanah arwah suami yaitu Johan Nawawi. Menerusi posting berkenaan, ibu kepada empat cahaya mata itu dilihat memotret gambar dirinya beserta kenyataan tersebut. Roh saya memang sudah lama mati. Saya ada hanya jasad dan amanah arwah Johan untuk menjaga anak-anaknya, tulisnya. Perkongsian Nora itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang meminta supaya penyanyi itu bersyukur, apatah lagi sudah pun kembali mendirikan rumah tangga. Malah ada yang mengatakan tidak adil buat suami yang sekarang dan suami istri perlu menjaga hati serta perasaan mereka. Dalam pada itu ada segelintir pengikutnya menitipkan kata-kata semangat buat penyanyi itu agar terus kuat menghadapi dugaan dan dipermudahkan segalanya. Terdahulu, Nora mengesahkan dirinya bergelar istri kepada pensyarah kanan jabatan University Malaya, Dr. Rosdi Ramli, pada Desember 2021.